Cuaca BMKG. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung bersama kami pagi hari ini di Florata pagi ini ya. Informasi cuaca pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi bersama Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Altari Kupang, Niputu Nonik. Selamat pagi Niputu. Halo, selamat pagi. Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur edisi hari ini teristimewa Flores Lembata. Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 16 April 2024. Pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Ngada, Nagikeo, Ende, dan Alor. Potensi hujan disertai petir di wilayah Manggarai Barat dan Manggarai. Siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Sumba Barat, Sumba Tengah, Manggarai Barat, Ngada, Flores Timur, Lembata, dan Alor. Potensi hujan disertai petir di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Ende. Malam hari hingga dini hari, cerah berawan hingga berawan. Suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 19 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 16 sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara rata-rata di NTT berkisar di antara 65 sampai dengan 95%, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan satu peringatan dini, yaitu waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Ngada, Ende, Manggarai, dan Manggarai Barat. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Niputu Nonik, informasi cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.